welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal mereview suatu produk yang sekarang tuh aku lagi suka banget. Jadi kayak setiap hari aku pakai tanpa skip gitu. Dan sekalian juga aku mereview produk barunya. Oke, jadi kalau penasaran apa produknya dan gimana review dari aku, keep watching this video. Oke, jadi di sini aku bakal mereview suatu produk dari Scarlett. Nah, kalau kalian nonton, beberapa waktu lalu kan aku review serumnya. Dan sekarang aku mau review body care-nya. Jadi di sini aku mau review 3 produk. Jadi yang pertama itu ada body scrub, yang kedua ada shower scrub, dan yang ketiga yaitu body lotion-nya. Oke, jadi aku bakal bahas satu persatu produknya. Yang pertama yaitu Scarlett Body Scrub yang variannya Romansa with Glutathione dan Vitamin E. Oke, jadi yang pertama kita bahas dari packagingnya dulu. Cukup besar ukurannya, dan juga di dalamnya itu nggak langsung produknya gitu loh. Jadi ada segelnya atau aluminiumnya gini dulu, jadi gak akan tumpah. Jadi aku pakai ini tuh dibukanya cuma setengah, jadi biar lebih higienis juga, tertutup. Nah, jadi ini ukurannya cukup besar kan nih, setangan aku tuh segede gini. Terus juga si pas produk ini nyampe ke rumah aku, dia aman banget gitu loh, soalnya kayak dibungkus sama bubble wrap yang banyak, jadi masih mulus banget packagingnya. Selanjutnya yaitu teksturnya. Untuk si tekstur scrubnya ini tuh, butiran scrubnya itu halus banget, jadi pas kita ratain ke permukaan kulit kita nggak akan bikin sakit. Jadi bukan tipe butiran scrub yang gede-gede gitu. Dan ini aku baru aja tadi pakai pas aku mandi. Terus juga tekstur dari si body scrubnya ini tuh kental banget, benar-benar kental. Dan untuk wanginya, ini wanginya nempel banget sih ya, walaupun aku udah bilas pakai air lagi gitu kan, ya kan udah subscriban, bilas pakai air, wanginya masih nempel di kulit aku. Jadi bukan cuma sekilas doang gitu, wanginya nempel di kulit. Untuk warna si body scrubnya ini warna putih bersih. Nah, apa kalian tahu nggak sih cara yang pakai body scrub itu yang gimana biar hasilnya maksimal dan bekerja di kulit kita? Nah, jadi yang pertama kita pastiin mandi dulu baru pakai body scrub. Kenapa? Karena kita pakai body scrub setelah kulit kita bersih, yaitu bersih dari kotoran dan juga keringat yang ada di tubuh kita. Yang kedua juga, pas kita pakai body scrubnya ini dan mengaplikasiin kulit kita dengan cara gosok secara memutar. Nah, jadi urutannya gini, setelah tubuh kita bersih habis mandi gitu, kita kan aplikasiin body scrubnya ke tubuh. Jadi posisi kulit kita tuh basah gitu. Baru setelah itu kita gosokin si body scrubnya ke seluruh permukaan kulit kita. Yang ketiga juga kita bisa sambil pijat tubuh kita sambil kita menggosok-gosok si body scrubnya itu. Dan yang terakhir kita tinggal bilas si body scrubnya. Kan tadi kita udah tungguin sekitar 2-3 menit. Ya, jadi pas diaplikasiin terus ditunggu 2-3 menit baru abis itu kita bilas. Nah, untuk pemakaiannya berapa kali sih yang harus diperlukan? Nah, jadi kalau aku sendiri itu sekitar 2-3 kali seminggu untuk pakai body scrub ini. Nah, pokoknya setelah tadi kita tungguin 2-3 menit dan dibilas, hasilnya kayak lebih keset bersih gitu kulitnya, dan juga lebih halus gitu teksturnya. Nah, memang sih body scrubnya ini kita harus rutin dan konsisten pakainya agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari si body scrubnya ini. Yang selanjutnya ada Scarlett Brightening Shower Scrub, yang punya aku varian itu pomegranate. Nah, tapi gak cuma pomegranate aja, ada varian lainnya seperti mango dan juga cucumber. Dulu aku juga udah pakai ini, dan kalau ini dipakainya setiap hari ya untuk si shower scrubnya ini. Nah, untuk packagingnya si shower scrubnya ini hampir mirip-mirip sama si body lotionnya, cuman beda di mulut botolnya aja. Dan juga sih karena botol ini tuh plastik gitu, jadi gampang kita bawa-bawa. Dan juga pas nyampe ke rumah ini sih produknya aman banget. Tentu aja karena packagingnya sebelumnya itu pakai bubble wrap yang tebel. Untuk ukurannya ini cukup besar juga untuk sebuah shower scrub, jadi isinya tuh sebanyak 300 ml. Nah, terus untuk si tekstur dari si shower scrubnya ini, karena ini lebih ke sabun gitu ya, jadi teksturnya lebih ke kental, dan juga di dalam itu ada butiran-butiran halus nih scrubnya, kayak warna merah dan biru gitu di dalamnya.
tapi si butirannya tuh kecil-kecil dan juga kayak nggak kerasa sakit atau gimana-gimana gitu pas kita pakai. Nah, fungsi dari si scrub yang ada di dalam shower scrub ini dapat membersihkan kulit kita lebih maksimal. Oke, kalau untuk wanginya sendiri, wanginya ini tuh wangi-wangi keseger buah yang asam-asam gitu, jadinya kayak lebih fresh dan juga seperti yang sama kayak body scrubnya. Kalau produk yang Scarlett itu kayak kalau udah kita ambil itu tuh wanginya bukan cuma selewat doang gitu loh, jadi benar-benar nempel di kulit kita ini. Kalau aku cium ke kulit aku tuh kerasa wanginya gitu. Dan warna yang pomegranate ini tuh lebih ke warna ungu, jadi kayak lucu banget kan. Nah, jadi aku cara pakainya itu kita basahin dulu badan gitu, terus kita tuangin sabunnya ke telapak tangan secukupnya, terus udah deh tinggal kita ratain ke seluruh tubuh dan juga sambil digosok-gosok ya biar menghilangkan rasa kulit mati. Kalau abis pakai ini, karena tadi diselingi sama body scrub yang 2-3 kali seminggu itu, kalau si shower scrub ini tuh emang dipakai setiap hari. Nah, tapi ini beda banget hasilnya kalau kita mandi pakai sabun biasa kayak sabun batangan sama sabun ini tuh hasilnya tuh kayak beda banget pokoknya ya. Jadi setelah kita bilas, kulit aku tuh kayak terasa lebih halus. Jadi kayak kerasa banget lah kesetnya kita udah bersih gitu kulitnya. Oke, jadi yang terakhir yaitu produk barunya Scarlett, dan aku kayak penasaran banget ini waktu ada produk baru gitu kan. Ini yaitu Scarlett Fragrance Brightening Body Lotion yang variannya Freshy. Nah, jadi kita bahas lagi dari packagingnya. Botolnya masih sama kayak yang dulu, gini, isinya 300ml juga. Gampang juga dibawa-bawa, karena aman juga, karena sekarang tuh kuncinya ini tuh lebih gampang gitu. Ini ada jepitannya lagi, jadi kalau mau kunci tuh tinggal geser kanan-kiri aja. Ini ke kanan kunci, ke kiri tuh buka, jadi lebih aman juga kan kalau dibawa-bawa kemana-mana, gak akan kepencet sendiri gitu. Terus juga pastinya produknya aman pas nyampe di rumah, mus banget kayak gini. Nah, untuk si tekstur dari si body lotionnya ini tuh seperti biasa ya, teksturnya kentalnya gak begitu kentel, jadi tekstur body lotion yang kental tapi gampang banget di blendnya. Yang pastinya si body lotionnya ini tuh gampang menyerap kulit kita dan juga gak lengket sih, itu beneran. Untuk wanginya sendiri, si body lotion Freshy ini tuh mirip banget sama wangi Jo Malone English Spirit dan juga Freshy Eau de Cologne. Ini mirip, kayak wangi-wangi seger gitu. Terus untuk warna sendiri, dia agak warna-warna ke peach. Dan sekarang aku bakal demoin ke kalian untuk pakai si body lotionnya, karena ini aku belum pakai. Karena kan kalau 2 produk sebelumnya aku pakai pas di kamar mandi ya, sedangkan kalau ini aku pakai setelah mandi. Tapi dipakainya tuh bener-bener kayak udah setelah mandi banget gitu loh, jadi si kulitnya masih agak-agak lembab abis mandi gitu. Nah, jadi sekalian juga aku mau liatin kalian perbedaannya yang udah pakai body lotion ini sama yang belum. Oke, jadi tinggal kita buka kuncinya. Terus aku suka langsung kesiniin aja. Menurut aku ini wanginya benar-benar langsung kerasa banget loh gitu. Pas baru abis dikeluarin dari botolnya langsung semerbak. Ini tinggal kita ratakan. Nah, jadi emang kulit aku tuh lebih gelap ya badannya dibandingkan wajah. Emang dulu itu aku secuek itu pakai body lotion, dan sekarang pengen lebih menjaga kulit aku yang di badan gitu loh. Oke, jadi ini aku udah selesai. Kayaknya menyerapnya cepet banget, hitungan detik ini. Oke, jadi ini tangan yang udah dipakein body lotion, dan ini yang belum. Oh my god, ini kayak kalian jelas kan terlihat gimana perbedaannya. Ini tuh benar-benar langsung mencerahkan ya, ingat ini mencerahkan. Jadi gak bikin warna abu-abu yang kayak gak natural banget, tapi ini lebih ke mencerahkan, bikin cerah banget asli. Nah, jadi oke, untuk penggunaan si body lotionnya ini, aku seperti biasa pakai setiap hari dan juga pakainya di pagi dan juga malam hari. Jadi kita harus benar-benar rutin dan juga konsisten untuk pakainya biar kita bisa dapetin hasil yang maksimal.
Nah, jadi aku kenapa alasan aku pakai si Scarlett ini kayak udah percaya banget. Yang namanya produk kalau kita pakai rutin dan juga produk yang mengandung kayak glutathione dan vitamin E itu yang bisa melembabkan, mencerahkan dan juga menutrisi kulit kita. Pasti bakal ada hasilnya gitu loh. Jadi kita harus sabar dan juga harus disiplin untuk pakai si produknya. Karena kulit aku itu belang, waktu itu kayak belang di sini. Karena dulu aku kerjanya di outdoor gitu. Dan juga suka kering, apalagi kan di bagian sikut, kayak bagian lutut. Ini tuh bisa langsung melembabkan nih. Melembabkan tapi nggak bikin lengket. Karena ini bukan produk abal-abal, jadi pastinya Scarlett ini tuh udah terdaftar di BPOM. Dan juga produknya tuh tanpa dites ke binatang. Nah, untuk harganya sendiri, cash satuannya itu sekitar Rp75.000 dan pastiin kalian harus beli di tempat yang terpercaya ya. Dan seperti biasa, aku udah taruh semua keterangan dari produknya ini di description box di bawah, jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai salah beli produk Scarlett-nya. Oh ya, dan aku juga mau ngingetin kalian, kalau kalian beli yang paketan gitu, dengan seharga Rp300.000, kalian bisa dapetin box eksklusif yang reusable dan juga bisa dapetin free gift. Oke, jadi sekedar aja video dari aku, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Dan juga boleh banget buat kalian yang udah nyobain si produk Scarlett yang baru-baru ini untuk reviewnya di bawah, gimana hasilnya di kalian. Kalau kalian suka video ini, like videonya, bukan subscribe YouTube channel aku, subscribe sekarang juga untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @primerita. See you on video. Bye.